Halo, assalamualaikum sobat Penguin Quest. Nah, kali ini saya mau mereview sepeda yang udah saya upgrade dan saya repaint juga. Ini dia sepedanya. Sepeda ini basicnya adalah merek Trex, ya Trex ya, T-R-E-X, yang kemudian saya repaint menggunakan cat semprot. Tadinya warna merah, jadi pakai warna hitam matte, dan saya kasih logo marin. Keren gak? Kalau keren kasih like dong. Langsung aja untuk reviewnya. Yang pertama adalah bannya. Ban saya udah ganti ke daily tire yang tadinya pakai Kenda. Saya ganti punya copotan gasket 3 Trex. Kemudian forknya masih bawaan. Dan untuk shifternya masih bawaan juga. Pakainya adalah Siming, bukan Shimano ya, Siming. Dengan percepatan 7 kali 3 speed. Rem mekanik masih bawaan juga, tapi saya udah ganti untuk apa nih namanya? Udah ganti kalipernya. Jadi yang pakai biasa. Ganti kabel rem juga. Hand gripnya bawaan, saya potong tadinya manjang gini tapi ada merah-merahnya, saya kurang suka jadi saya potong biar hitam semua. Kemudian untuk sadelnya saya pakai Pacific. Sadel bawaannya itu kecil ya, makanya saya ganti yang agak gede. Sadel ini murah, 35.000an. Nah, kringnya juga masih bawaan Trek. Pedalnya saya ganti pakai yang alloy. Yang ini copotan sepeda United. Oh ya, kemudian handlebarnya saya gunakan NTT Sport copotan Strada 5. Yang udah saya potong juga ini panjangnya. Kemudian untuk untuk RD-nya pakai Siming bawaan juga. RD-nya juga Siming bawaannya juga. Ya. Nah, untuk rem bawaannya itu seperti ini, guys. Bawaannya seperti ini. Ya, udah lumayan mumpuni lah. Yang depan saya ganti yang biasa. Karena yang depan dipakai di sepeda saya yang satunya. Tempat botol pakai apa nih? Pakai Emily. Lumayan kuat juga. Stem pakai Robia. Copotan sepeda juga second saya belinya. Demikian guys, ulasan singkat, review singkat dari sepeda yang saya udah upgrade ini dan saya udah repaint. Tampilannya jadi ya, kalian nilai sendiri aja guys, bagusan bawaannya atau yang sudah saya repaint ini. Kalau mantep kasih like dong. Oke guys, terima kasih, assalamualaikum.